Salam sejahtera Arema. Pelatih Joel Cornelli berharap Arema lawan Persib Bandung dengan tim yang lebih kompetitif. Pelatih asal Brasil itu berharap pasukannya lebih lengkap saat kedua tim bersua di pekan 3 Liga 1 2024 hingga 2025, Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Arema tak bisa menurunkan kekuatan intinya di laga melawan Borneo FC Samarinda di pekan 2. Joel kehilangan 3 pemain sekaligus, yakni Julian Guevara, Salim Tuharea, dan Choin Bokiang yang mengalami cedera. Joel berharap ketiga pemain itu bisa segera pulih dari cedera masing-masing. Sebab, pelatih berusia 57 tahun itu ingin membawa mereka ke Bandung untuk menghadapi Persib. Kali ini kami akan bermain di kandang lawan. Kami ingin selalu bisa bermain dengan tim yang kompetitif di tiap pertandingan, kata Joel. Joel tahu Arema akan menghadapi Persib yang punya kualitas tim maupun individual yang bagus. Makanya, skuad yang lengkap akan sangat membantu timnya untuk meraih hasil yang lebih baik. Harapannya, kali ini mereka bisa membawa pulang 3 poin. Pasalnya, di 2 laga awal kemarin, bermain di kandang sendiri, Arema hanya bisa bermain imbang 0-0 dengan Dewa United dan kalah 0-2 dari Borneo FC Samarinda. Dalam 5 pertandingan awal musim ini kami memainkan laga-laga yang sulit. Kami punya lawan-lawan yang bertarung untuk meraih juara. Mereka tim-tim yang sangat kuat, tandasnya.